jumpa lagi bersama saya, si Tenar Sehat, founder Mujizela Gallery, Rumah Kerajinan Anyaman Enceng Gondok, Kalimantan Selatan. Lama kita tak berjumpa, dan sekarang kita berjumpa kembali. Saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana membuat wall decor dinding dari kepangan enceng gondok. Mari kita saksikan video pembuatannya. Let's go! Bahan yang kita gunakan, jarum yang panjang, nilon nomor 10, meteran, gunting, dan kepangan eceng gondok. Ini satu ikatnya isi 50 meter ya. Oke, selanjutnya mari kita mulai mengolahnya. Oke, ikuti, kita putar. Oke, di sini saya menggunakan meja kayu. Kenapa? Akan lebih mudah untuk menjahitnya nanti kan, kita soalnya kalau rata kan susah untuk mencucukkan jarumnya. Kenapa saya menggunakan sistem jahit di sini membuatnya, apabila saya menggunakan lem tembak, karena kita untuk digantung menggunakan lem tembak itu bisa lepas. Jadi sini kita menggunakan jahitan dari yang kecil kita jahit sampai besar. Saya ingin di sini menggunakan di tengahnya ini diameter 30 cm. Oke, terus saja kita jahit sampai diameter.
kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video tutorial pembuatan anyam, pembuatan wall decor dari Kepangan Eceng Gondok dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Buat teman-teman yang ingin bertanya di mana untuk mendapatkan campakannya, kalian bisa langsung DM di Instagram atau WhatsApp yang ada di deskripsi. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan di video tutorial selanjutnya. Dadah.